Ntar aja deh, soalnya aku masih banyak ngurus hal-hal lain kayak bikin lemari, terus ya gitu-gitu deh pokoknya. Jadi aku kayak kardus-kardus ini belum aku unboxing, aku unpacking gitu. Jadi hari ini aku sepertinya akan menyelesaikan ini. Morning Kak Indah, morning. Rambut aku lepek banget, aku bener-bener berhari-hari packing, packing, pindahan doang. Terus beli-beli barang-barang gitu. Room tour gak bisa sekarang, masih berantakan banget. Kayak aku, kardus aku ada 5 gede-gede dan itu belum ada yang aku buka. Eh, ada sih, tapi kayak cuma satu kardus dan setengahnya doang. Aku belum pindah. Aku pindah besok karena AC aku belum dipasang. AC aku belum dipasang, guys. Harusnya masangnya di sana ntar. Tuh di situ. Oh, ini terang banget ya. Tuh lihat, lihat. Kasur, kardus tetap jadi. Enggak, lemari aku udah jadi. Bisa nggak ya? Lihatin. Lihatin dikit aja. Lemari aku. Ya, terang banget lagi. Lemari aku udah jadi, guys. Gak kelihatan. Kenapa ya? Kok gak kelihatan? Coba aku lihat dulu. Efek. Enggak sih. Harusnya bisa sih. Jadi hari ini kita akan unpacking. Ini benar-benar berantakan seberantakan berantakannya, guys. Ha. Pamer kamar kamar kos baru ceritanya. Belum ada apa-apa sih, cuma ada kasur. Terus lemari. Udah barang-barang aku yang ini. AC-nya belum. Ini tuh ganti posisi. Tang banget coy. Enggak sih, bagusnya sini sih tengah. Indah masih. Bungkusnya kelihatan. Ini adalah kardus yang saya beli harga 115.000. Mahal. Oh, sebenarnya aku kardus 15.000 mahal. Kayak aku bisa dapat 2.000 di Jambi. Oke, kalau latarnya putih. Itu terang banget ya belakang. But I love it. Spill kamar barunya. Ini aja. Ini aku kasur baru. Dan ini 160x200, guys. Yeah. Upgrade. Kemarin kan 120 kayak cuma single. Tapi ini 160. terus apa lagi ya? Udah gak ada AC ya. Indah. Review kamar mandi. Kamar mandi. Bisa sih, gak di sini juga. Kardus sama dengan lemari. Enggak, lemari aku ada di sini. Kok enggak kelihatan ya? Ya. Ini lemari aku di sini. Halo? Can you? Tidak terlalu terang. Itu jendelanya gede gitu, jadi mungkin itunya enggak kelihatan. Ajak Asya nginep. Enggak, sorry ya. Ini ada apa namanya? Bukan pengumuman terbuka, bukan pengumuman terbuka. Apa sih namanya, guys? Kayak pemberitahuan terbuka kalau Asyel dan Katrin gak boleh nginep di tempat aku dulu. Syaratnya kembaliin baju aku dulu.
Tasya kembaliin sepatu aku, Katrin kembaliin celana aku, oke? Baru boleh kalian nginep ya. Oke, terima kasih. Marsha boleh. Oke, kita mulai aja ya, agar kayak sesuatu saya lakukan gitu. Geserin sini. Spill nama temboknya. Aku belum ngasih nama temboknya. Aku udah ini. Okay. Cishani nginep boleh, member boleh aja nginep di sini. Okay? Yang nggak boleh itu cuman Katrin dan ini Asya. Pinggir jalan banget dah. Enggak. Iya. Iya guys, pinggir jalan banget. Kenapa? Kedengeran ya? Kereta. Naik kereta api. Tut tut tut. Kita tuh harus tinggal di, kelihatan tinggal di metropolitan ya. Ini pinggir jalan banget. Ada wifi-nya nggak? Wifi-nya lagi diurus. Belum ada. Nggak ada wifi. Ini benar-benar unfurnished guys. Benar-benar kosong melompong. Rame banget. Oh, enggak apa-apa dong, biar kayak kita enggak hidup sendiri gitu. Enggak, emang kebanyakan tuh emang di pinggir jalan, guys. Udah, jangan aja aku ngomong lagi, aku mau unpacking. Cakaman. Aku akan memperlihatkan barang-barang aku. Kalian tahu aku punya termos. Karena kemarin aku dipaksa mama aku buat beli termos yang sebenarnya aku nggak guna banget. Dan termosnya tuh gini. Kayak bener-bener selera ibu-ibu. Termos. Tapi ini nggak pernah aku pakai. Dia lucu warna pink. Next. Di sini tuh lebih banyak. Aku tuh bingung banget, lemari aku tuh gak muat buat barang-barang aku yang ini. Yang seperti ini, ya intinya. Mending beli dispenser enggak? Ya tapi ini aku udah lama, aku udah di kos lama aku punya ini. Jadi ya kan gak ada dispenser ya, bukan yang gak ada dispenser sih, ada dispenser di kosama tapi dia di bawah, jadi kayak ngekip aja gitu. Kayaknya ini tidak mempercepat aku unpacking deh kalau ngomong sama kalian. Aku kira kayak mungkin aku akan termotivasi untuk selesai dengan cepat gitu, ternyata enggak. Kan aku stres banget mau unpacking ini. Ya, apa tuh? Guys, aplikasinya error. Kepo ya. We got something. Kim Kim, hai Kak Kim Kim, itu apa? Monas? Monas! Kenapa ada Monas? Kok sekarang ada Monas? Thank you! Ih, selamat kamar barunya. Kenal. Kamar aku tuh terlalu berantakan sih untuk kalian lihat. Misalnya AC tuh ukurannya berapa sih yang bisanya? Bisa taruh sini gak sih?
obat-obatan. Aduh, aku bingung deh, aku harus ngapain? Nih, pop aku. Apa ya? Jawab guys. Halo Kak Indah, baju dulu. Dari yang gede, box yang paling. Jujurly box aku semuanya sama gedenya. Semuanya gede. Aku beli 5 box. Dan ukurannya sama. Baju dulu, iya sih kayak baju dulu ya. Baju dulu. Oke. Oke. Aku mager. Sorry, baterainya habis. Low bat. Aku cas dulu. Baterainya mati guys. Baterainya mati. Baterainya low, jadi dia. Galek say baterainya low jadi dia gitu. Ini gimana ya biar dia gak kayak cahaya ilahi gitu. Bantuin atuh, ya atuh, lihat-lihat aja atuh. Oke. Itu udah kebasan belum? Panggil bala bantuan. Tas aku jadi kotor. Pagi itu bisa menemukan barang-barang baru gitu. Jadi seru. Kayak mau ngelukis sih. Panggil bala bantuan. Siapa? Aku tuh malah kayak gak suka gitu loh kalau manggil orang. Kayak, lu mending gak usah ganggu-ganggu gue. Asil lu banget. Baju. Baju. Ini adalah baju. Kalian mau mengumpulkan baju kalian enggak? Ini adalah baju sweat. Ini dikit kali ya, biar kalian bisa melihat. Ini adalah alma mater saya. Baju keren Kak Indah, makasih. Baju lagi.
kereta stasiun Jatinegara. Kereta apa ya? Aku tuh ada beberapa baju aku yang pengen aku balikin ke, bukan balikin, aku taruh di Jambi. Karena kayak aku gak pake baju tidur. Aku keluarin dulu juga disini. Outfit Jakarta. Ini crop semua baju aku, guys. Baju tuh emang harus dikelompokkan gitu biar kalian gak pusing. Gak usah unpacking, Indah. Kita ngobrol aja. Lebih kayak kita gak usah ngobrol, Kakak. Aku unpacking dulu. Oh, ada baju aku yang enggak. Kalau ini apa ya jenis bajunya ya? Ini baju kaos biasa aja sih. Rapi loh mau lipat baju. Oh. Enggak. Ini baju jalan-jalan aja. Normal. Kok gak jalan sih? Oh, jalan. Gak mau denger lagu. Aku gak ada. Kayaknya harus keterang aja. Apa enggak? 70% bajunya warna pink ya, guys ya. Oh ya? Iya sih. King. Lagi. Oke. Baju satu tinggal dimasuki. Ini buku-buku aku. Baju aku di mana lagi ya? Tunggu. Ini apa ya? On fire. Halo kamu. Halo. Aku kalian harus lihat, aku belum masang goreng. Dan ini goreng yang aku beli kemarin. Hah. Warna abu-abu. Kemarin awalnya aku mau beli warna coklat, guys. Tapi kata mama aku kan mau pink kan, kata mama aku pink, kalau pink tuh lebih cocoknya sama abu-abu. Jadi gak ada. Aku beli ini kemarin. Feel etalas. Cool ya. Tapi ini kepanjangan tahu, aku mau foto. Aku mendadak bisa dekor-dekor ini. Tapi aku jujur aja, aku pusing. Sini.
dilipet. Nah, iya sih, mama aku bilang dilipet aja nanti kalau misalnya pindah. Enggak ada pindah-pindah, aku capek. Pindah kos apa villa? Villa gitu. Pindah keranjang kuningnya mana? Keranjang kuning. Baju SNM kata orang. Oh, ketawa sih. Lah iya juga. Mak buat kami nginep ya nih biar muat anak-anakku mau nginep. Enggak, soalnya guys, sumpah ya, kalian tahu gak? Asya sama Katrin tuh bener-bener pelajar. Kak, kecil, Indah yang lebih gede gitu. Lo ngasih aku duit. Kak, pindah sih, kecil banget gitu. Nih, pindah nih saya. Sebenarnya itu nggak kecil-kecil amat sih, mungkin kecil. Itu tuh 3x4. Yang tinggal siapa, yang ribut siapa? Kak, nggak mau pindah apa? Pindah untuk anak-anak ya bunda. Kayak gini tuh bingung aku taruh di mana. Wow, aman. Kapan kak pindah-pindahan ini? Aku udah mumet banget guys pindah-pindahan, sumpah. Kayak tadi aku di perjalanan kayak kapan selesai, kapan aku bisa menempati ini. Aku bedanya masih tinggal di kosan. Tadi malam aku nginep di kosan. Padahal kos aku udah habis masanya. Jadi aku harus bayar harian. Semangat, suruh kami bantuin. Enggak, kayak aku udah ngebayangin seberapa kayak gak bergunanya mereka gitu, ngerti gak sih? aku yakin banget aku bakal lebih pusing kalau ada mereka. Aku tuh kalau ngelakuin kayak gini yang emang harus itu, aku lebih milih sendiri aja deh. Makasih atas inisiatifnya, tapi kayak no. Gak berguna malah kacau, ya kan? Aku tuh udah ngebayangin banget guys, gak berguna, gak bakal berguna. Malah ntar kalaupun iya mereka bantuin, tapi kayak posisinya bakal beda gitu kan. Terus nanti aku juga yang bakal ribet nyari dimana-dimananya. Jadi mending sendiri sih menurut aku kalau gini.
mereka pasti mau, mereka pasti mau. Mereka udah kayak, aku mau ke tempat Kak Indah, aku mau ke sana. Iya nanti kalau udah jadi. Marsha kalem. Kalau Marsha alasan kedua sih, kayak kalau misalnya dia bantuin, ya aku nggak tahu gimana letak-letaknya. Nanti dia naruh apa gimana gitu. Terus aku nggak tahu kan. Suruh Cishani bantuin. Kalau Cishani mungkin berguna. Marsha bisa diandelin kok. Tapi kayak gini tuh membosankan, guys. Kayak begini-begini. Jadi mending. Kalian aja yang nemenin aku. Ini rambut aku udah lepek nih. Mandiri lebih enak. Oh, kalian suka mandiri? Mandiri. Oh, guys. Sherlock Kak Indah. Pukul ya, Sherlock. Buat apa kamu mau kesini? Kalau kalian lebih suka yang sepi atau yang aku lebih suka yang rame. Rame bener kosnya. Iya, kayak kalau lebih suka aja gitu. Malah aku kan belum beli TV ya. Oke, aku akan menaruh ke sana dulu. Kalau nggak kelihatan, sorry banget. Tergantung situasi. Ya, kalau bikin tugas gak bisa gak sih? Aku mau nyalain lagu, tapi gak ada wifi. Gak usah beli TV. Ya sudah sekarang sih, ya udah gak mau ngapain beli TV. Aku lebih pengen furniture-nya dulu sih daripada TV-an. Kenapa nggak sewa apart aja Kak Indah? Gimana ya? Gimana cara saya menjelaskannya? Oke, aku taruh ini dulu ya. Gimana ya? Saya enak jidat ngomong. Wait. Kenapa nggak beli becak? Kenapa nggak beli rumah aja? Kenapa nggak tidur di teater aja, ya kan? Itu loh maksudnya. Saya coba bertanya, maaf.
Gak tau sih pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu. Enak kemana? Kemana mana hatiku senang. Aku gak nyalahin kamu ya. Aduh, aku jadi gak enak sama kamu, SHR. Ya gitu loh, kalian, kalian, kalian kenapa menyebutkan dia? Kan salah pertanyaan kamu, bener? Kenapa Jawa tinggal bikin kos-kosan? Lah, apa itu konsepnya? Sebenarnya tuh ada guys, taruh di mana? Tapi kayak aku bingung aja. Aku tuh pengen beli ini guys, ini aku mau beli. Yeay. Besok deh. Nanti kalau udah. Oh ya kalian tau kan, pengen aku beli lampu. Beli 3 gratis 1 dan ternyata di online lebih murah. Yeay. Terus waktu itu aku enggak ingat ada smart LED. Ya LED ya. Aku lupa, harus aku beli itu aja. Yeay. Terus aku juga beli yang warna kuning. Buat di situ. Kuning. Yang kuning cakep, sumpah. Kalau ini menurut aku wattnya kurang gede, kayak kurang terang gitu loh. 8. Kayaknya kurang gede. Kayaknya harusnya yang paling gede enggak sih? Soalnya kurang nyala gitu. Aku mainnya nyala banget. Plan 13. Oke, saran yang bagus. Saya aku bakal ganti yang ini 13, kalau yang itu sama yang itu kayaknya tetap aja deh. Ini udah bagus, ini aku suka banget. Yang kuning aku suka banget, tapi ini No, aku rugi. Sumpah ya, pindahan tuh banyak ruginya guys. Kayak ada aja salah beli gitu. Tiga belas ya? Oke, makasih. Gak ada rugi, pasti guna nanti. Makasih untuk kata-kata manisnya. Pasti berguna kan? Iya, makasih. Aku udah mulai kepanasan. Kataku yang pasang AC, teknisi AC tolong cepet dateng. Dia janjian sama aku besok. Tapi AC-nya belum aku beli. Ha. Terus dia pasang apa? Dia mau beli AC. Menurut kalian, aku beli AC 1 PK atau setengah PK? Hah? Bukan apa guys? Apa? 1 PK. Setengah aja cukup. Setengah aja. Lemarinya bagus tuh. 1 PK. Kosnya beneran kosong. Iya, tempat tinggal aku kosong. Beneran kosong. Ini aku isi, baru aku isi semuanya. Kelihatan. Ngerasa panas gak itu? Panas dong! Aku buka pintu. Tapi ntar berisik. Tapi yaudah.
ada kunci. Sebentar. Biar gak panas-panas banget. Aneh. Wah, ngadi-ngadi. Oh. Oke. Semangat, gak pakai kartu kuncinya. Enggak. Kan lebih berisik ya. New year, new kosan. Lebih besar ya kosnya. Iya, lebih besar. Karena Catherine kayak dia fobia sama kos aku yang lama, kekecilan katanya. Kayak Ghibli ada suara kereta di pinggir tol. Luasan mana sama yang kemarin? Jauh luasan ini sih guys. Kok gak ngapain mau pindah ke luasan yang itu? Kos baru syukuran. Nanti ya kita syukuran. Kita tumpeng-tumpeng tumpengan, aku doang yang makan, kalian ngeliatin. Oke, kita nyalain lagu kali ya. Aku bawa sih handphone, cuman harus di hotspot dulu. Bentar ya. Tas aku di mana? Kapan kami berantakin kos? Jangan sekarang dulu deh. Aku harus ngeliatin kalian. Jadi waktu kemarin aku beli sapu estetik. Aku kayak aku nggak mau beli sapu biasa, tapi ternyata aku perlu banget sapu. Duh, ini wifi siapa ya? Jadi mau login. Bentar ya guys, aku mau masukin hotspot dulu. Lihat sapu estetik. Oke, nanti kita lihat. Aku kayak nanti aja deh aku bersihin kosnya, tapi kosnya aku bersihin kamarnya terus. Ternyata aku udah nggak sanggup lagi karena aku pesan itu dan dia harus dikirimkan online, jadi akhirnya aku jadinya tetap beli yang gak estetik, yang ngejreng. Aku nanya, aku kan pas beli itu aku nanya, mas gak ada yang lebih kalem warnanya hijau. Gak mau tuh kebetulan. Kamu bos? Yalah, aku gak mau berjuang. Nama temboknya siapa nda? Oh, belum aku kasih nama. Kayaknya ini gak kasih nama deh. Dia akan selalu di hati walaupun aku meninggalkan dia. Tapi di sana udah ada yang nyewain tanggal 3 aku udah harus check out. Soalnya
Soalnya kemarin aku janji tanggal 1, tapi aku undur. Jadi tanggal 3 aku harus udah check out. Itu guys. Atin kalau main di sini pasti kalau yang berisik banget. Menurut aku nggak berisik sih. In real life kali ya. Tapi nanti kalau misalnya, duh, tolong jangan ajak aku ngomong, aku mau beres-beres loh. Di dunia tipu-tipu. Aku kemarin pas party akhir tahun aku dapat ini guys, ada 5. Aku menjawab danau terbesar di Indonesia. Belum setel lagu gak bisa. Kelas yo. Oke, aku lupa Insta Story. Aku tuh main Insta Story. Kita aku lupa. Kan tadi aku di paku baju aku waktu kecil, Ya aku bakal aku kasih saudaraku ntar. Aku suruh keluarga aku make. Ini kalian harus cinta sama aku. Kalian harus menggunakan ini. Kalian cinta kan sama aku? Harus pakai ini ya. Kami kudu nginep di kosan baru. Kudu. Wajib. Tapi Katrin dan Asyel harus balikin baju aku dulu. Bas. Lemarinya beli di mana? Spill. Lemari beli di Ike. Bu, aku sebisanya. Aku pikir itu bukan merek. KUA. Siapa yang masangin ininya? Ada teknisi dari sini. Jadi mereka kayak punya teknisi engineering gitu. Engineering apa namanya? Pokoknya kayak kamu bisa bayar mereka buat ngapain gitu. Karena kalau dari sananya enggak ada teknisinya. Dan aku enggak bisa. Jadi ya udah ya. Ada kereta lewat. Yeah.
tapi ya aku jujur li aku tahu di mana jujur li karena aku takut sebenarnya aku takut jadi kalau kan ada suara-suara gitu lebih kayak kerasa oh masih ada orang di depan gitu ngerti gak sih. Oh, masih ada kehidupan di depan ternyata. Udah pernah bermalam? Belum pernah. Tidur nggak nyenyak. Tapi kan malam kereta nggak jalan sampai jam berapa ya? Bagus, bisa bangun pagi. Sedikit thinking aja. Positive thinking aja. Ini kayak mau aku cuci. Capek. Panas, panas, panas. Kok baju aku hilang ya? Kurang deh baju aku. Alarmnya kereta. Iya tuh. Wih, gitu kan. Oi, indah bangun, orang udah kerja, oi. Gitu. Udah aku mulai kepanasan. Hah, panas. Dibawa Atin, lah iya. Abis sama mama. Kenalan belum sama temen kos kan gak pernah kenalan sama temen kos introvert kok mau melempar laundry apakah akan gol? Ha! Wuuu agak nyangkut dikit tapi gak gol tapi dia menggantung ini juga next 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 ha 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 kok charger aku habis ya guys ini juga nih apakah akan masuk apakah akan masuk akan masuk. Aku rasa aku masuk sih. Aku ngerti, sekarang aku ngerti kekuatan yang harus dikasih untuk melempar sampai ke laundry bag aku. Tiga poin. Harus kapan balik Jambi kak? Nanti deh tunggu tempat tinggal aku ini sudah selesai juga pagi itu pokoknya untuk sekarang karena pikiran saya masih terpecah belah ya I can't go anywhere. Rame nggak kosnya? Rame. Rame dong. Dungdung dance, dungdung dance. Nggak, Tio sebelah nggak ada. Eh, bohong. Kamu kamar nomor berapa? Bisa kodenya terlalu panjang. Kamu tidak bisa memberitahu kamu.
Bagaimana jika listrik bayar terpisah kan ya? Iya. Tagihan. Kayaknya aku mau ngasih lukisan di sini deh guys. Ini sih. Kalau wifi baru nanti, enggak, wifi harus sendiri. Ada tagihan air. Yep, yep. Foto lu aja segede gaban loh. Self love dong. Kena ya Kabesha tulisan Allah. Subhanallah. Kabesha. Spanduk partai. Maldo Andre, Maldo Andre, Blackpink. Foto Ati nama Acel. Oga. Logo. Nice ide. Kira-kira ntar sore hujan gak ya guys? Bisa juga nih kalau hujan. Lukisan absurd. Iya, bukan absurd. Lukisan pokoknya bukan gambar aku. Itu gak estetik jadinya kalau gambar aku. Dekat Cosmo ada mix gak ada. Kainda itu live pakai dua kamera kah? Enggak, kenapa emang? Maksudnya gimana dua kamera? Maksudnya gimana tuh? Belanja bla 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 sendiri ndak? Iya sendiri, tapi aku bener-bener membebankan para driver kayak minta maaf. Harusnya mama aku datang sini. Emang Bu Devi tuh emang gak ada inisiatifnya. Mama Devi sini dong, anakmu tuh pindahan loh. Mama Devi nonton ini kan, aku tahu Mama Devi tuh sering nonton showroom aku. Mama Devi, apa kamu mendengarku? Ketawa Mama Devi sih. Mama Devi tertawa-tawa. Devi pilih kasih. Ke Bengkulu pergi. Padahal kan aku cuma di Jawa. Gak jauh kok, tinggal naik pesawat. Ke Bengkulu pergi pas pindahan ke Kaputi. Ini gak mau. Gimana tuh ceritanya sama Devi? Lagi ya. Ini udah. Sekarang kita tuh tinggal menemukan tempat untuk menaruh para buku dan lain-lain ini. Kemarin aku muat sih, cuman kayak tiba-tiba ada dunia tuh males gak sih? Curahan hati seorang adik. Indah, inya, iri. Sekarang kosannya deket sirkuit dah. Iya, alhamdulillah. Bisa nonton orang balapan sih tiap hari. Sumpah ya.
Iya loh, sirkuit kan, kayak jalanan kan. Kak Indah, Bahrul. Aku tuh males banget deh sama baju-baju yang nggak lipat friendly gitu loh, yang dilipat tapi dia tetap aja nggak rapi, ngerti gak sih? Kayak gini guys. Baju kayak gini. Kayak walaupun dia dilipet tuh tetap aja kelihatannya beda sendiri gitu loh. Ngeri gak sih? Ngeri gak sih maksud aku? Kan kalau yang lain tuh kayak rapi, cantik, manis, nurut. Ini kayak kalau ini tuh kayak sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi dia gembung sendiri. Wait to meet everyone. Sorry, find me. Then what? I'm not telling you. Sumpah ya, chargerannya dari tadi nggak masuk. Ah, mas, nggak keisi dia. Kau duga, bagaimana cara kau menduganya? Wifi-nya masa bosok lagi lah kita. Kayak mana ya ini bahkan enggak pakai wifi. Enggak ada wifi di sini. Harus langganan dewe. Dan teknisinya belum datang karena harus menunggu antrian. Kayak mana lah yo? Bangkrut itu nih. Itu nih bangkrut kawan. Jangan pakai gitu kawan. Provider apa nda? Dia ini udah kerja sama provider itu, jadi kayak harus gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Kayak mana udah ngerti? Ngerti kan? Si merah. Si merah. Si merah tuh apa ya? Oh, ida. Si merah. Si biru. Ah, warnanya apa lagi? Nggak tahu lagi aku. Dia huruf awalnya B. A B C D E F G. Itu apa? Siapa itu? Siapa? Si warna apa?
aku udah kayak kemarin tuh mintanya yang si merah. Tapi ternyata tempat ini tuh dia udah kerja sama sama itu, jadi kayak jaringannya itu gak ada deh kayaknya. I don't understand either. Jadi ya. Monopoli sekali coy. Si merah yang selalu monopoli. COT naikin gaji Indah. Buat apa? Berapa naikin gaji aku? Bagusan biru, tapi sekalinya gangguan lama. Iya, aku tuh bingung juga sih. Kayak gak ada pilihan juga, harus yang itu. Aku kayak mau nanya sama kalian, kan, bagusnya apa? Tapi kayak harus itu. Halo Kak Indah. Halo. Itu kan ya gorden saya ini. Kotor. Masukin sama itu. Songin dulu deh, setidaknya ini harus kosong. Apa nih? 7 bola 7 acel. Ini dia ninggalin sendiri, dia bilang, Kak tolong laundry, Kak. Oke, yang ini udah kosong guys. Kita akan pindahkan kardus kosong ini ke sana. Wow. Oke. Satu kardus sudah kosong. Ya gimana ya, saya cuma beli kardusnya loh. Nih, siapa mau baju Ashel? Dijual. Gak mau, kayak dia gak butuh lagi deh, gak dia ngambil. Siap udah. Rp10.000 angkut, Pe. Murah betul. Dapatlah Rp10.000.
main gitu, 10.000. Mana lah 10.000 yang iya baik. Apa aku Kak Indah? Hai Vano. Dikira apa sih? Aku taruh buku-buku di mana ya guys? Aku taruh buku di mana ya? Aku bingung. Wow, berdebu. Album juga. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya di kardus. Masa kardusnya bakal selalu di sini? Gak mau. Kayu. Jadi kamu sini dulu tuh. Nanti aku cari dulu tempat kamu ya. Kamu di sini dulu. Onde mande bareknya. Tak buku kalau ada enggak ngajak aja. Oke, nanti satu-satu kita beli ya. Ini tuh mengisi furniture tuh kayak stres dan seru gitu. Iya sih, kalau dia udah jadi tuh kayak, tapi kalau dia belum jadi tuh dan belum selesai, karena kayak ini kemarin garden aku tuh mangkrak guys, gak jadi-jadi karena bornya gak kuat gitu, betonnya terlalu ini kali ya atau gimana, pokoknya kayak gak kuat dan dia harus balik lagi. Udah bulan ini video aku tanggal berapa? Oh, kurang tahu saya. Belum dikasih tahu nih, kebetulan. Itu lantai berapa, Kak? Lantai 20. Canda. Canda, bestie. Enggak, sanggup aku waktu itu. Time up Ramune udah ada kah? No comment. No comment. Itu sih derita siapa? Dia aja lah. Sabar. Semuanya harus sabar. Tidak beli aksesoris Cosma, Kak. Tidak beli. Belilah, nanti aku beli. Takut dibungkam. Nggak dibungkam sih, tapi kalau yang kayak gitu emang enggak gitu lah. Ini nggak bisa, itu rahasia dapur. Wow, nice.
guys, aku tuh emang anaknya pink banget ya, matras olahraga pun warna pink. Ini nggak pernah aku pakai lagi, ini zaman aku masih training. Terus itu dulu. Oh, tinggalan. By the way, tolong bilang ke Kaica, aku baru mendapatkan ini. Album Blackpink ke. Harusnya kita unboxing di sela-sela kesibukan pindahan kita. Siapakah yang aku dapatkan? Kayaknya aku gak dapat jadi deh. Pindah masuk kuliah kapan? Belum tahu. Apa ini? Roji, kamu pakai air sampai apa itu gak boleh. Lisa Jiju. Pasur Jambi, apa maksud kamu pasur ini? Wow. Jiju. Jenny, tayangku Jenny. Aicha siapa? Ada. Jadi kayak ini dia ngasih gift, tapi kayaknya udah lama gak ada gitu, soalnya dia nanya-nanya, aku gak nyampe-nyampe juga sama aku. Belum nyampe. Gak lama pindah kosan lagi. Aku udah sewa setahun sih. Gak bakal cepet secepat itu. Paling setahun. Indah, kenapa pindah kos? Karena mau yang lebih gede. Kan dulu udah ini yang black. Biar muat acel Katrin Marsha. Iya, betul sekali. Hai sayang. Hai Ica. Hai Kadit. Bener-bener baru ketemu. Kayaknya tuh tenggelam gitu deh. Aku gak tau Ica, maaf ya. Tapi aku udah dapet. Tapi aku gak ketemu, gak ada Jenny-nya, Ica. Ada Lisa. Kamu di situ makannya apa, Nda? Karis. Hai, Karis. Lindungi bumi. Udah berapa kali, enggak. Tadi kamu di situ makannya apa, Nda? Ada resto. Resto? Enggak ada resto. Paling delivery. Masak. Delivery. Masak. Aku bingung nih, ini taruh di mana? Baju-baju udah. Kita taruh alamater kita dulu. Alamater kebanggaan. Kayaknya aku bisa deh jadi paskib.
kaget Indah bisa masak. Oh, disclaimer, maksudnya masak telur. Jas awet masih, iya belum aku pakai. Masak air, tidak takut. Pagi ya. Udah dong please, oh, banyak banget barangnya. Kakak tanggapan mengenai Indira Gen 10 dong. Jadi begini tanggapan saya mengenai Indira Gen 10. Beliau tuh bayi. Dah. Oh, gimana sih cara mendeskripsikan orang? Bayi, dia bayi. Kim Kim, wait. Quick. Istirahat dulu Kak Indah. Kurang meja kecil dekat lemari ya enggak sih di sini? Dua di sini. Lagi diskon tuh. Malah detik. Kamu tahu enggak? Ai lagi diskon. Diskon awal tahun loh. Sepertinya isan yang tepat. Kasih lampu tidur estetik. Halo lemari Indah. Wih, apa tuh? Ambulans. Apa tuh? Dekat rumah sakit. Ya, orang yang sakit bisa dari arah mana saja ya. Rumahnya bisa di dekat rumah sakit. Rumahnya bisa di mana gitu, enggak harus ambulans lewat dekat rumah sakit. Betul apa betul? Kerekam enggak? Ini 50% ngomong selesai nggak selesai. Ini pasti di Citayam. Betul. Jauh banget tuh. Ngapain nge-lag? Ya, telat masuk. Kan kok kalian gabut ya? Kan enggak ada kerjaan lain. Taruh di mana ini? Sekarang nggak bisa lihat siaran ulang showroom. Loh, kenapa nggak bisa? Kamu suka deh warna dindingnya putih gini, jadi kayak aku cerah. Kena hack akunnya. Oh, kenapa tuh? Kasihan sekali. Udah deh, satu-satu ini jangan banyak mikir Indah. Kerjain aja Indah. Kerjain Indah. Gak usah banyak males mikir. Sahur.
lemari. Seru banget deket rel. Mungkin harusnya aku butuh laci sih. Kalau lagi tidur gimana tuh? Alhamdulillah saya kebo ya, jadi kayak nggak masalah. Ah, poseng. Kau di mana? Quick. Alarm otomatis. Ya, jadi nanti orang pergi kerja kan subuh tuh. Jam berapa sih mulai kereta jalan? Jam 4 ya? Nah, bangun dah tuh. Karena kereta. Wow. Bingung mencari hanger lagi gitu loh. Ini kayak masih banyak. Baju aku kemana? Panggil bantuan, nggak bisa. Dibantu, semakin saya pusing. Itu adalah prinsip. Kenapa sih keluar-keluar aplikasinya? Lampu kita biasa SR. Mainan baju. Oh ini jantung nih guys. Nah ini diantung nih. Manggarai dah. Manggarai itu di mana ya? Kamu tidak jangan nanya tempat yang aku bahkan nggak tahu. Aku tuh kayak tahu kalau kamu bilang Manggarai. Oh, aku pernah dengar Manggarai, tapi kayak aku nggak tahu di mana itu. Hidupku hanya seputaran FX. Negara. Jadi negara.
Jaksel, Depok. M-Block aku tahu. Lo nggak jadi anak Rawamangun, lo nggak, kayak aku belum. Inilah guys gambaran orang rantau. Aku nggak bohongnya guys, aku benar nggak tahu. Aku, oke, kita list daerah yang aku tahu. Cempaka Putih, Rawamangun, Blok M, Lebak Bulus, Fatmawati, Sudirman, Senayan, Palmerah, Gajah Mada, Kemayoran, Senen, Ancol, aku tahu, Pik, Tanah Abang, Jatinegara aku nggak tahu. Jakpus aku tahu, Jakpus. Matraman aku nggak tahu. Tapi aku pernah dengar. Tapi kayak kalau kalian tanya itu di daerah mana? Jakpus, Jaksel, Jaktim, aku nggak tahu. Jaktim aku cuma tahu Rawamangun. Penjaringan aku nggak tahu. Bojonggede, Depok. Apalah yang viral aku tahu. Grogol enggak tahu aku grogol gimana. Kalau Jambi aku tahu, Lanai Pura, Kota Baru dan lain-lain. Sawangan, Kebon Jeruk, Jakbar, Salemba deket UI FK, Cikini aku tahu Cikini, Cipulir, Depok, SCBD, oh iya SCBD aku tahu, SCBD. Ya aku tahu. It's not really bad lah aku tuh. Boy. Ya, ternyata bandnya cuma yang gold cuma 2. Udah aku satu lagi mana? Mana gue? Siapa masih ingat ini? Gak bisa aku mainin di sini nanti kotor. Tongkat kematian juga ada. Cover baru, jadi saya nggak bisa mainin itu, takut kotor. Stiker Lotso-nya mana? Ada tuh di dalam, bentar. Thank you.
Udah berapa persen beres dah? Kalau kalian lihat kesini, haha, cuman baju aja yang beres. Tapi ini lebih kayak senar, juga nggak tahu ini mau taruh di mana. Otoke, ini harus beli ini dulu sih, kayak cup itu lah sih. Okay. Let's see you. Real man. Makan dulu. Iya guys, istirahat. Sekarang aku udah berapa lama sih showroom? Sebenarnya 10.22. Aku gak bisa lihat sekarang juga. Aku mau. Menit, oke. Dua setengah jam lah ya kita akhiri. Yang mau istirahat sholat makan boleh yuk. Masih nanti kalian balik aku masih ada ya. Jangan sedih. Ini sampai selesai aja kalian temani aku nih. Ya, jangan sedih. Sholat makan boleh. Sekarang udah 90 menit, berarti tinggal 1 jam lagi. Kita bisa. Habis aku showroom, habis showroom aku mau beli AC. Jadi kita harus menyelesaikan ini dalam 1 jam. Ayo, pali. AC-nya merek apa Kak Indah? Ada nggak ya? AC-nya warna pink dah. Bundar. Baru ngeh spray kasurnya pink. Aku tuh kemarin mau beli di tempat lain yang tempat biasa aku beli udah sama bed covernya. Tapi pinknya aku gak baby pink. Dan ini satu-satunya aku bukan pink. Dan bantal aku kurang gede buat alas bantalnya. Aku kira putih dah. Ih.
dong, bestie. Wih, ternyata masih ada. Bentar ya, aku tuh pakai soft lens. Jadi, aduh. Suka banget warna pink. Tapi aku akan ngurang-ngurangin sih kalau di kamar. Kayak kalau di kamar cuma ini doang sih. Yang lainnya putih. Untuk pas aku putih. Terus ininya juga putih. Suruh Indah vote. Iya, iya Carol. Aku udah baca dari tadi Carol. Sekarang banget. Terhitung ada beberapa ya. Banyak ya ambulansnya, Bun. Maaf ya, guys. Ya, Carol. Nggak apa-apa, Carol. Maaf ya, Indah. Ih, Carol minta maaf. Apa tuh resolusi 2023? Ngapain? Ngapain? Kenapa, Carol? Rp2.023 jadi akun baik, alhamdulillah. AC beli online lebih murah. Iya aku lihat sih lebih murah, cuman nanti ribet ini nggak sih kirim-kirim atau kayak ada yang rusak gitu, jadi nggak bisa langsung hilang gitu loh, ngerti nggak sih? Ntar jatuhnya sama, mending ada gitu tujuan baik tujuan. Tapi terima kasih sarannya, aku sempat kepikiran juga sih beli online, kan jadi lebih murah. Tapi, nggak gitu. No. Lebih baik cari aman di toko yang ada toko fisiknya gitu. Nandito, aku beli TV aja online. Ah, kalau TV menarik sih beli online. Kamu beli apa? Spill. Android TV, smart TV, Android smart. Terus kamu pakai yang layanan buat ke TV-nya apa? Mending Android atau Smart TV sih sebenarnya, guys? Kamu cuma nanya ya, Ini aja. Android TV aja. Iya, rencananya aku mau Xiaomi sih. Kayak ntar kalau misalnya aku mau foto lagi. Misalnya aku lagi nonton, ih guys seru nih guys, terus kan aku gak perlu kayak nge-zoom gitu, aku yang beli Xiaomi TV biar ini kan, jadi kayak Xiaomi aja apa ya, ini sih aku kepikirannya Xiaomi sih. Jadi kayak aku bisa kasih tau, aku lagi nonton ini guys gitu, ini gak sih, paham gak sih? Bener, terima kasih sudah paham. Siapa yang punya Xiaomi TV? Saya. Wah, aku kayak abang-abang. Pakai topi gini. Weh, yo. Terindah, happy birthday. Merayakan ulang tahunnya terindah, kita pakai topi terindah. Indah di lantai 1 atau atas? Aku di atas. Kayak kenaik angkot. Gini gak sih? Yo, what's up bro? Ini aja deh. Yo man. Kiri bang, eh kiri bang, kiri bang, oh kiri. Itu kan jadi kenaik angkot. Aku tahu.
Makan siang ngap ya. Masih ngap dan ngingetin. Nanti kita makan siang. Kalian masih banyak kerjaan ngap. Kerja dulu kerja. Ngap pindah. Terus bang, terus sih. Kang parkir dong. Lo James Nabila ditinggal dah. Yoi. James Nabila tinggal. James Nabila tinggal di sana. Yo. Oke, ini biar abang-abang mau parkir. Yo, bro. Kiri, kiri, kiri. Ke Jambi berapa bang? Ke Jambi karena kampung kita bisa lah kita kasih 500. Nah, mana bang? Ya mana bang? Kita kan lagi ini nih, lagi ngangkut-ngangkut nih. Kita mau deh ngangkut-ngangkut kanan aja. Eh, jangan lah tiba-tiba minta kanan neng. Gimana sih caranya? Kenapa kalau orang minta berhenti selalu mendadak? Mahal bang, wah itulah kita kasih murah. Tempat lain mungkin minta berapa ya? Mungkin bisa kena 1 juta tuh, ini kita kasih murah. Ayu nyo cantik, kita kasih murah. Kalian tau Ayu? Ayu tuh kakak. Oke, mbaknya cantik. Rp500.000 gak boleh. Ayo, Rp500.000. Aduh, kan Rp500.000 tadi. Mana Ayu nih? Ayu kakaknya Acel. Oh, kalian tahu Ayu. Oke. Okay. Ayu tuh kakak. Betul, 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 betul. Oh. Peci terindah mana? Peci terindah? Males. Bukan peci kamu. Ke Jambi, Jakarta pernah mobilan ganda? Gak pernah sih kok. Ke Jambi, Jakarta mobil. Gak sanggup. Ini nih ya, terlalu jauh. Sakit badan kita nyampe sini. Kalau udah tuh JKT kan libur kan bentar kan. Itu abis di jalan bae kayak mano. Mending langsung naik pesawat deh yang betul-betul kan. Kalau naik mobil di jalan bae abis menginjakkan kaki sebentar 5 menit di Jambi lah harus langsung balik. Mending tidak. Nah yo, dah yo, dah yo betul. Betul, kocak bentar ya, taruh ini dulu, taruh baju bentar ya.
Yang mana kita tadi? Tumben backgroundnya tenang. Eh, apa ini? Background, back sound. Berasa SF pisan gue. Apa tuh belakangnya? Kak Indah 19 Maret JKT bakal konser ke Palembang. Iya katanya ya, itu pas ulang tahun aku banget besoknya. Dikasih gak ya aku ke Palembang? Mau ke Palembang, kejam. Mau dengar suara kereta. Dikasih suara kereta bilang ribut. Udah dikasih suara kereta kangen, emang ya? Palembang abis itu balik Jambi. Nah, Mama Desi tuh mau Palembang. Kalau misalnya aku ini, gimana ya? Kayak mana ya JOT? Palembang tuh bahasanya tuh sama kayak Jambi. Ah. Bisa nih dibawa ke Palembang. Pacak lah kami, bahasa Palembang. Gampang lah bagi kami. Kan? Ya kami yang ngajarin tuh member-member lain tuh. Bisa. Berguna. Line up. Palembang, please, JOT. Benar Kak Indah, betul, ya kan? Ngap? Yang bisa gak sih? Gak nge-lag kan guys, mamaku nelpon. Aku ngangkat telepon mamaku bentar, dia nanya, kenapa, gimana bro? Mama Devi tuh kalau gabut dia begitu tuh. Lagi ya. Udah kan guys, udah bisa kan? Lihat aku ada tas Lotso. Ya, gak ngabers lagi kok. Bentar ya kawan, aku tuh harus ngapain lagi sih sebenarnya? Jadi kemarin aku beli vitamin. Gak enak banget. Gak gami soalnya. Badan security hati Hello Kitty. Yeay. Masuk Pak Eko. Sapu pel. Bener lagi. Tapi belum selesai. Kalian akan melihat sebelah sini sangat kotor. Tuh. Siapa tadi yang mau kereta? Hei, kayak ngeliat pesawat. Kereta. Aku taruh sini dulu ya.
guys. Sepatu. Misi-misi. Kenapa sih? Kenapa sih di tengah jalan? Terus kan kayak like orang aneh, orang aneh. Marah ke tripod. Wait, udah terlihat, mulai terlihat rapi, mulai terlihat rapi. Jambinya di mana? Jambinya di mana? Kita di ini, Jambi Kota lah. Tempat tinggalmu gak langganan banjir? Enggak langganan banjir kok. Aman, aman. Aman terkendali. Kayaknya kita saatnya kita berpindah ke cuma di sini yang bagus view-nya. Di sini aja. Apa lagi ya? Itu tempat sampah jangan terdekat tempat tidur. Itu baru jadi dia emang enggak di situ sih sebenarnya. Tapi mau ditaruh di dekat pintu, tapi nanti aja. Itu masih bersih ya, Jorobun. Tapi benar sih, ini gak enak. Ya pindah ya, kamu pindah. Misi, misi, misi. Aduh, ngapain sih ini pada di sini? Saya mau jalan loh. Gisaran bisa gak? Banyaknya sepatu nih tampaknya. Wow, ini kita rapikan sebelah sini. Boleh nggak sih naruh tempat sepatu di luar aja? Nggak boleh ya. Ya kenapa nggak boleh? Us. Wow. Menampakkan diri dulu. Nanti sepatunya diambil orang. Betul. Dryer. Stiker temboknya mau ditempel lagi nggak? Kayaknya enggak deh. Apa sih kalian satu apa namanya? Cuman garam.
Kos di India kak. India, aca. By the way guys, lihat aku merusakkan ini. Kak Jovan, maaf ya. Sorry banget nih. Nggak salah ini nggak ada ini. Baterainya nanti habis. It's okay. Kita beli lagi. Jangan sedih. Baterai bisa dibeli. Gimana? Suka suaranya? You welcome. Terus berterima kasih gitu. Aku bahagia kalau kalian bahagia. Oke? Okay? It's okay, it's okay. Slow. Tidak ramah. Apa maksud kamu di dalam? Jadi yang berterima kasih dong. Lo tuh pada banyak yang berterima kasih. Apalagi pada senang.
aku mau mengirimkan ini kepada Cynthia Nabila karena belum ya. Karena ini gak cocok sama ukuran aku yang sekarang ini. Hah, tadi aku bilang Cynthia kan ya, Cynthia. Kurang kenceng udah, oi. Taruh depan. Please, itu suara apa? Serem banget. Guys, guys, kalian tau gak Ayu Kun menaruh apa namanya, gak sengaja kayaknya catatan dia di sini. Dia ngasih gift. Terus buku apa itu kayu? Iya, guys, apa nih, ada rahasia negara kak. Siapa asisten setara kadis apa di atasnya? Gambar Ayu Kun. Emosi ya aku lihat ya. Halo Indah, ini adalah surat tambahan soalnya aku gabut banget. Oh, ini ada draft surat. Pasan aku main ada draft surat ini juga nih. Hai, ini apa? Amanda apa ya? Lupa gitu. Akhirnya enak sendiri, iya. Nih Ayu, tolong diambil ya ini buku kamu. Aku gak guna sih. Pasal-pasal, ini apa? Gak ngerti aku, pasal-pasal. SMA Stella Mari 1 bulan membayar uang seragam dan sekitar 500.000 di sewa siswa 50 5 daerah. Aku suka semua lagu SG, kenapa gak menawar wahai John. Jumlah, apakah ada penambahan SMK? Memastikan data PIP. Siti Hemas Ayu Saat. Kolaborasi pemetaan. Nih, siapa lagi yang mau melihat, memperlihatkan diary-nya kepada saya? Kamu sengaja ya, yuk. Terdapat kesalahan tidak memasukkan. Gak bisa aku baca.
Oh, itu data pemerintah provinsi ya, dia yang PNS. Jadi kita kita masyarakat nggak boleh baca IU code. Oh, ada rahasia Pemprov? Nggak mungkin, kamu bohong. I don't know, you don't know? Kamu pasti stres banget. I don't know. Laporan perpindahan keluar, apakah perlu? Indah, kayaknya itu ada yang list korupsi dah. Iya, kayaknya enggak sih, coba cari. Tidak bisa. Siapa sekolah yang mengadakan mutasi? Berikan penekanan. Guru mapel selain seni dan olahraga. Kamu di guru, di bagian apa sih kamu? Permendikbud tahun. Si bagus gambarnya. Ayu Hemas. Ede. Eh, kemarin sumpah aku lihat ada kayak catatan Amanda gitu, kemana ya Ayukun? Kok nggak ada ya? Untung nggak ada Dear Diary Ayukun. Kalau nggak udah aku baca sih. Wey, rumah. Abis ini Ayukun cuti ngadmin. Udah yuk, udah selesai aku baca. Iya, aku balikin ya, gimana cara baliknya? Ini kelihatan kamu tiap meeting menggambar, iya benar. Aku akan melanjutkan pekerjaan aku. Kalian ini apa lagi sih? Padahal ini berantakan. Kamu tuh aku taruh di mana? Ah. Yuh, enak. Nih, kalian mau lihat catatan aku. Aku punya catatan. Gak bisa baca. 3, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4. Apa? Aku juga gak tahu. Aku juga udah lupa. For structure text, there is, as you can see, the difference between first application letter and the second one is. Apa ini? Ada kabel. 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 Which one is better? First or second? Hah? Apaan ya ini? Terus ini peta, peta aku ngeliatin ke mama aku.
peta kamar aku. Tuh, ini catatan ini aku sih. Catatan kuliah aku ini mah. Kaget, kirain masih buku aku. This inquiry letter is effective structure, tidak terlalu bertele-tele, don't be complicated, go straight to the point. Apa ya? Kayaknya ini aku mau ngomenin presentasi orang deh. You should clarify the name. Wah, apa nih guys? A, B, C, D, E, F, O, apa nih Indah? Apa ini Indah? A, B, C, D. Oh, parah. Nih, aku ada kayak catatan buat productive day. Kalau nggak ada kegiatan, tidur sebelum jam 10. Pulang, kalau misalnya ada kegiatan, langsung bersih-bersih dan langsung tidur. Segera bersih-bersih dan langsung tidur sesampainya di rumah setelah kegiatan. Jangan makan junk food. Kurangi main HP, ganti dengan baca buku. Trying hard to become fluent in English. Minum air minimal 2 liter per hari. Journaling terlihat menyenangkan. Kayaknya bagus nih kalau aku journaling aja. Baca buku sebelum tidur. Join club and participate in cultural activities. Si produktif, to do list. Bikin to do list, kayak tiap minggu bikin to do list. Ini enggak resolusi 2023, ini 2022. Udah basi ini sebenarnya. Dah. Kan sudah membaca. Kok jadi gini? Bentar guys. Jago di mana ya? Ya. Oke. Kamu mau taruh di mana? Sini aja. Gak ada tempat. Ya. Kamu mau taruh di mana? Gak ada tempat juga. Sini aja. Oke. Sini. Kamu mau taruh di mana? Kamu berguna. Kamu mau taruh di mana? Lemari. Kamu aku butuhkan sekarang. Lemari.
Oke. Lemari ya. Sekarang udah cocok di lemari. Oh, tadi di mana? Oh, tadi di mana, guys? Ya tahu aku. Ini juga nih kamu butuh juga, butuh kamu juga. Ayo, aku taruh sini aja. Aku bingung. Baju aku beneran gak ada lagi. Seingat aku baju aku banyak. Kemana baju aku? Gak ada. Baju aku hilang. Kak Indah beli AC, keringatnya udah banyak. Iya, besok kita pasang AC besok pagi. Udah dijadwalin teknisinya jam 10, jam 9. Ya, tenang, tenang. Tenang, besok udah ada AC-nya. Kita besok sudah bisa pindah, ya. Apalagi? Nah, termos. Di mana pula kita taruh termos? Kamu ditaruh di mana? Nah, nggak tahu kan? Sini aja. Iya. Ya, oke. Nah, roll rambut di mana? Roll rambut. Nah, banyak pula rambut di sini. Nah, iyalah. Kita bersihin dulu rambutnya. Nah, nih, sudah. Kita taruh sini aja. Ada tempatnya ada. Taruh sini. Itu gimana lagi? Nah, ini di mana kita taruh nih obat-obatan nih? Sini aja. Kalian tau gak sih cara ngomong orang TikTok yang waktu pertanyaan boleh atau tidak boleh? Yang aneh, yang random itu. Apalagi? Ini taruh mana? Masih meja. Kita tuh harus beli drawer dulu, guys. Kalau nggak beli drawer nggak bisa. Laci nggak ada tempat. Ya, kita taruh dulu hangernya, ketinggalan satu. Sudah. Apa lagi? Nih, Ayukun tolong nih dijemput ya, Ayukun. IFX dijemput. Ini rusak. Gimana kita taruh? Ini Mingyu. Kita taruh sini. Ini mana pula kita taruh? Kita taruh sebelah ini aja, sebelah ini. Nih. Oh, nice. Kotak sepatu. Sekarang kotak sepatu kita taruh lagi. Taruh lagi kotak sepatu. Wow. Taruh sini, dekat sini. Ya. Taruh sini dulu kotak sepatu. Nanti kita rapi tempatnya. Sudah dikosongin lagi. Keren. Ya. Dari sini aja deh. Ini apa nih? Ini mana nih namanya nih? Yo. Almost it's over.
packing. Ini nanti di blend dulu. Ini baju Acel. Kita blend dulu. Lelah dia. Iya, lelah aku. Mana? Kamu. Dokumen. Dokumen. Wuh, ih, sumpah ini aku suka banget. Best Buy 2022. Orang ada kan? Ada kan orang bikin gituan. Ini apa ya, guys? Dokumen rahasia, betul. Ini apa ya? Ini aku nggak tahu. Ada ini buat masak. Ini hot sauce. Kan tapi enak dilihatnya. Tapi belum sih, aku harus beli ini dulu. Hah? Panas. Lah masih lanjut aja, masih dong ngebes. Kenapa kasur yang gak mepet tembok sih? Karena aku mau ngasih space buat meja di sana. Kenapa sih? Kenapa sih suka yang mepet-mepet tembok? Aku sih no ya. Aku sih no. Ini siapa sih? Kamu Mingyu bukan? Siapa sih? Mingyu bukan? Beras. Siapa yang berasnya ini juga? Hehehehe. Kira nggak ada bagian ini. Dah, oke. Okay. Ini lagi aku taruh piring di mana coba? Sapu dikit deh. Itu mau disapu tuh kayak. Udah mau selesai. Ini tinggal apa ya? Tinggal
aku beli laci baru. Itu sapu estetiknya, iya, warnanya coklat. Oke, we are done. Kaget, ya Allah. Presha, kamar sebelah belum bersih, ngap sekalian ya. Hey, yang baik, yang benar-benar baik. Kamar sebelah kita pula zebra. Balkonnya kotor banget, sumpah. Harus dibersihin. Hah? Room tour dong kalau udah, Kak Indah. Insya Allah. Hujan nggak? Ya selesai ya. Iya. Hei, ini buat seperti. Mama aku nanya lagi sudah showroomnya. Kepo banget nih Mama Dep. Apa? Aku udah berapa lama guys showroom? Kita selesaikan aja showroomnya. 10, 11, 12. Wow, bentar lagi. Kita selesai 8 menit lagi deh. Mama Depi sudah mau Mama, aku dari kemarin tuh ngerum tour doang sama Mama Depi. Karena aku banyak juga nanya-nanya kayak ini beli apa gitu. Seru enggak kita begini? Aku nggak full kesini sih, tapi ya seru ya. Enggak sih, seru nggak sih guys, seru nggak sih, seru nggak sih, seru lah ya. Bikin kayak Elin udah 10 jam SF. Emang iya. Tapi ini bagus sih, sebuah kemajuan. Aku melakukan sesuatu untuk membersihkan kamar karena ada kalian. Makasih all. Aku sudah kepanasan. Itu apa ya? Ini dari sini. Ih. Udah keringetan, kasihan. Cuma 3 jam, 2,5 jam aku showroom. Next showroom ngepel balkon dah. Ini bagus.
tapi bangkunya terlalu kotor. Oke. Next showroom ya. Besok kalau misalnya AC-nya udah dipasang baru. SR belanja keperluan kosan. Indah mau udahan. Besok bisa SR nggak kak Indah? Besok aku nggak tahu kalau bisa SR. Bisa deh. Gak tau juga aku. Besok tuh aku mau beli apa ya? Besok tuh aku mau. Indah isi Inter Indah Awards. Oke. Yang mau dibeli di list kak Indah biar gak lupa. Aku udah kepanasan banget. Mana stiker Lotso-nya? Ada tadi aku lewatin, kamu gak lihat? Kamu capek gak Ndah? Enggak sih, aku lebih ke lapar sih aku sekarang. Ini jam berapa nih? Rambutnya lepek Ndah? Iya. Aku juga tadi cuma mandi doang gak keramas. Jadi kayaknya abis ini aku mau keramas. Dah. Kenapa ya dia gak auto? Guys, terus guys, aku tuh pengen kayak ada lampunya gitu loh di garisan tempat tidurnya. Itu pakai lampu apa ya? Yang strip gitu loh. Ngerti gak sih? Ya gak sih? Bisa gak sih? Bisa lah ya. LED strip. Oh ya? Bisa. Oke. Merek apa? LED strip. Oke. Bisa meteran enggak? Kan ini kan enggak tahu ya ukurannya. Kita ukur dulu. Ada meteran. Jangan sedih. We have meteran, bro. Yo. Hop, enggak nyampe. 1.50. Beli aja 2 meter, terus bisa dipotong. Merek. Oke. Aku beli 3 meteran lah. Lah buat apa? Emang iya? Beli 2 meter aja. Oh ya? Lumayan banyak ya nonton saya 7.30. Sekarang udah jam berapa? Oke, 2 menit lagi. Makasih semuanya udah nonton. Saatnya aku menelepon Mama Depi. Oke, gak usah dipotong, udah cukup aja. Hah, terus gimana dong? Kan dia gak sepanjang itu. Buat rak buku juga bagus. Oh iya, kayak kalau ada ide-ide, pokoknya bisa sendiri aja gitu. Kayak beli barangnya furniture aja gitu, ide-ide yang banyak aku. Aku open. Kayak ide soalnya aku bener-bener mau alasan aku ngambil yang unfurnished itu karena aku pengen dekor sendiri gitu loh, beli barang-barang yang di ini. Soalnya aku kayak ngeliat di Pinterest tuh selalu oke. Makasih semuanya udah nonton, udah mau wah setengah satu dua setengah jam. Makasih semuanya. Xie xie, Xiaomi xie xie, Xiaoping.
Bye bye. Oh, Bedium. Makasih Kak Kim Kim, Kak Muhtar HP, Kak Puja, Kak Presya, Kak Aris, Kak Rishat, Kak Rehan, Kak Federito, Kak Destiko 17, Kak Jimmy Keren, Kak Rituan, Kak SK Dharma, Kak Panskuy. Makasih. Selamat istirahat. Makasih. Selamat istirahat. Makasih. Makasih. Saranio. Saranio all. Makasih. Oh, seru sekali. Enggak itu. Bye-bye. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Besok aku udah mau udah pindah, guys. Doain lancar ya. Besok aku udah kayak beneran membawa badan aku di sini untuk tidur di sini, menginap di sini. Dadah. Bye-bye. Tunggu sebulan. Ham 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 ham. Buku. Fok. Oh.